Hai hai, assalamualaikum. Hai mam, hai semua. Ketemu lagi dengan aku nih mam. Dan aku ucapkan selamat datang di channel YouTube-ku. Di video kali ini aku mau bikin sesuatu nih mam. Nah ini tuh idenya itu karena waktu itu pak suami kelaparan malam-malam. Aku bingung mau bikin apa. Dan aku ke dapur, aku lihat ada kentang dan telur. Nah aku cobalah berkreasi dengan bahan seadanya. Nah ini ternyata enak kata pak suami, jadi sekarang dia ketagihan. Nah jadi sekarang aku mau coba berbagi resep ini untuk mam semua, untuk kalian semua, siapa tahu saja bisa bermanfaat. Oke, ini bahan-bahannya cukup sederhana. Ini kentang aku iris-iris tipis seperti ini dan aku susun di atas teflon, membentuk lingkaran dan menutupi seluruh permukaan teflon. Nah untuk ketebalannya jangan terlalu tebal ya mam, jadi saat nanti digoreng dia cepat mateng gitu ya. Nah ini tuh aku iseng-iseng aja ngasih nama dia itu pizza kentang ya. Kesannya maksa tapi ya gak apa-apalah ya. Kalau pizza beneran kan jauh satu, yang kedua lumayan ya harganya. Nah kalau ini kan ibaratnya cuma memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur seperti itu. Nah setelah irisan kentang ini menutupi seluruh permukaan teflon, ini aku masak. Dan ini aku tuang minyak goreng secukupnya. Kemudian di sini juga aku menambahkan lada bubuk di atasnya gitu. Lalu aku tambahkan juga garam. Untuk takarannya lada dan garam itu disesuaikan sama selera masing-masing saja ya. Nah kompor kita nyalakan dan ini kita tutup supaya kentangnya bisa matang dengan sempurna. Sambil menunggu kentangnya digoreng, ini aku mau memecahkan telur. Di sini aku menggunakan 3 butir telur, tapi untuk jumlah telur terserah mama saja ya. Lalu aku beri kaldu jamur. Untuk telurnya nggak aku kasih garam lagi karena tadi kentangnya sudah aku kasih garam ya, jadi biar nggak terlalu asin. Tapi kembali lagi ke selera mam semua, kalau mau ditambahkan garam lagi monggo. Nah ini juga aku tambahkan daun bawang ke dalam telurnya, lalu aku kocok lepas. Nah ini kentang yang sudah kita goreng tadi tuh ya sudah mulai mateng ya. Nah ini telurnya kita tuang ke dalam teflon tadi. Nah kita ratakan permukaannya sampai semua kentangnya itu tertutup dengan telur ini gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya bisa diberikan topping macam-macam ya mam. Kalau mam suka bisa diberikan taburan keju, atau kalau suka pedas bisa diberikan irisan cabe dan juga tomat gitu ya. Tapi ya terserah mam semua, kembali lagi toppingnya mau apa. Nah ini dia pizza kentang kita sudah mateng mam. Sekarang kita mau siap-siap untuk ditaruh di piring saji. Nah itu permukaannya sudah mateng ya. Kompor kita matikan dan siap untuk disantap. Oke, yuk mari kita makan. Ini aku mau potong dulu ya. Kalau mam mau recook
resep aku ini, silahkan ya Mam. Untuk toppingnya juga Mam bisa sesuaikan dengan seleranya Mam semua. Bisa pakai sosis, bisa pakai nugget juga bisa, enak. Terus pakai keju, pakai irisan tomat, pakai irisan cabai. Pokoknya bebas ya. Sesuaikan aja sama seleranya semua. Nah, ini sudah aku bagi 4 untuk aku dan Pak suami. Nah, mari Mam kita makan yuk. Ini dicocol pakai sambel, itu enak banget. Sambel botol ya. Oke deh Mam, segitu dulu videoku kali ini ya. Semoga resep pizza kentang ala aku ini bisa jadi referensi tambahan untuk masakan Mam semua. Nah, untuk yang baru gabung, baru menemukan channel aku, baru ngeklik channel aku ucapkan selamat datang, selamat nonton kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Dan jika kalian suka dengan video yang aku buat, jangan lupa untuk berikan komen, kemudian like dan juga subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa terinformasi jika aku mengupload video baru. Oke, dan untuk teman-teman semua aku ucapkan terima kasih yang sudah setia dengan channelku, selalu support aku, terutama tim solid aku. Aku ucapkan terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.